Yocul, di video kali ini, kita akan ngelanjutin ritual pemurnian yang kedua. Lokasinya ada di Araumi. Jalan masuknya ada di sana. Cara bukanya, kalian harus hidupin monumen elektro. Kalau gak salah ada 4 biji. Kita ambil yang di sini dulu aja. Untuk caranya kalian lihat dulu rumusnya. Posisi awal seperti ini. Kalau kalian pukul yang A, yang muter A dan C. Kalau kalian pukul yang B, yang muter cuma B saja. Kalau kalian pukul yang C, yang muter B dan C. Buat yang belum otak-atik, kalian cuma perlu ambil yang kiri 2 kali. Yah, palingan kalian gak butuh kayak ginian. Kita lanjut aja. Yang 3 sisanya gampang. Kalian cuma harus hidupin monumen dan gelut sama teripang kayu. Kalau udah, langsung buka aja. Jangan lupa siapin alatnya. Buat scan entar. Lokasi alat untuk buka segelnya ada di sana. Yang ini scan dulu biar bisa masuk ke sana. Oke, udah dapet. Gue ngebolang dulu cul. Entar lanjut. Mayanlah dapat asupan primogem walaupun sedikit. Yuk kita lanjut lagi. Lah kok gak ada gambarnya? Oh iya deh, lupa gue. Nah. Bentar gue lihat-lihat dulu. Pada hilang. Bodoh ah. Entar juga pada ketemu. Oke, yang kanan sini 3. Oh, udah 3 toh. Yang ini 3. Yang 2 lainnya mana lagi? Palingan itu. Coba scan dulu ya kan. Nah kan benar, yang ini 2. Kurang 1 lagi. Kalau gak salah di atas sini. Mana tombolnya cuk? Wei, gak ada wei. Nah. Ganti 2. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di next video.